Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Para Dewan Asatid, para pengurus Pondok Pesantren Sumber Bunga, khususnya pengasuh beserta majelis keluarga Pondok Pesantren Sumber Bunga, anak-anakku sekalian, santri baru di Pondok Pesantren Sumber Bunga yang saya cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat ini kita bisa bertemu dalam rangka pengenalan tentang apa hakikat daripada orang menuntut ilmu di pondok pesantren. Sebab kalau hanya menuntut ilmu dimanapun tempat berada itu bisa. Cuma kelebihan dan keistimewaan di pondok pesantren itu jauh lebih banyak nilai-nilai positif, nilai-nilai plus ketimbang pendidikan di luar pondok pesantren. Orang mendok ke pesantren, pesantren yang disebut dengan ma'had. Ma'had itu tempat perjanjian antara murid dengan guru. Jadi berbaiat, berjanji bahwa saya betul-betul niat mencari ilmu dan mencari barokah melalui berguru di pondok pesantren Sumber Bunga. Nah, bahasa baiat itu sangat dalam, itu isinya sangat dalam dan banyak arti yang dikandung di dalamnya itu. Sehingga ikatan rohani, ikatan batin antara murid dengan guru itu harus dikembangkan sampai ditumbuh besarkan. Sebab semangat apapun, serajin apapun murid mencari ilmu, tapi tanpa ada rasa cinta kepada gurunya, maka hasilnya itu nihil. Dan seikhlas apapun, sedetail apapun guru menerangkan kepada murid-muridnya, akan tapi murid tidak didasari dengan cinta kepada guru, maka hasilnya juga nihil. Jadi guru mengajar tulus dan ikhlas, semangat, murid juga tulus ikhlas dengan dasar cinta. Karena kalau cinta kepada guru, ini merupakan pintu gerbang untuk membuka rahasia-rahasia ilmu, membuka barokah-barokah yang Allah tumpahkan melalui guru-gurunya. Oleh karena itu, Anda mondok pesantren, di pondok pesantren ini kunci yang sering saya sampaikan, kalau ingin jadi orang yang pinter, kalau ingin jadi orang yang cerdas, maka harus rajin belajar. Memang perintah Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyallahum subulana. Orang-orang yang mujahadah, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam urusan kami, kata Allah, maka sungguh akan saya tunjukkan jalan-jalannya untuk menuju keberhasilan. Jadi kalau ingin pinter harus rajin belajar. Kemudian konsep yang kedua, kalau ingin ilmunya manfaat dan barokah, kunci pokok adalah harus taat. Sehingga di pondok kami dulu ketika pondok di Sidogiri, di tiap-tiap gerbang menuju ke sungai, menuju gerbang masuk ke pondok, ini ada kalimat makola wabit ta'ati tanalu maturid. Dengan dasar taatlah apa yang ia inginkan akan didapat. Jadi kalau ingin mondok mencari barokah, mondok yang mencari ilmu yang manfaat,
maka kuncinya harus taat. Taat kepada guru termasuk di dalamnya adalah mematuhi peraturan-peraturan pesantren. Kewajiban-kewajiban pesantren harus dilaksanakan dengan sempurna. Larangan-larangan harus betul-betul dijauhi. Termasuk di dalamnya taat kepada guru adalah menghormat dan mentakzimkan guru dan wakil-wakil guru. Wakil pengasuh itu banyak, termasuk tenaga-tenaga pengajar yang mengajar di pondok pesantren Sumber Bunga, baik mengajar di Ma'hadiyah atau mengajar di madrasiyah, di pesantren atau di sekolah-sekolah, termasuk menghormat kepada wakil-wakil yang berupa mulai dari ketua kamar, setap daerah, kemudian pengurus pesantren, kabid-kabid pesantren, termasuk juga keamanan. Ini harus taat, harus menghormat, harus patuh. Ini arti daripada kalimat wabit ta'ati tanalu ma'aturin. Walaupun sering juara di pondok, bahkan paling pintar di pondok, tapi sering melanggar peraturan. Banyak sekali, tidak bisa dihitung dengan jari, ketika pulang ke rumah ibarat sampah, tidak laku dijual. Sampah, walaupun sering mengajarkan, mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, mengeluarkan sabda-sabda Nabi, kadang tidak ada respon dari yang mendengarkan itu. Jadi bahasa Maduranya cia, nyampe ke telinga pendengar itu ya tidak mantap sama sekali. Ini dampak dari karena di pondok sering melanggar. Nah, pada umumnya walaupun pintar di pondok, pulang ke masyarakat kadang dirinya enggak mampu mengamalkan ilmunya. Sampai banyak alumni yang meninggalkan sholat, berani memutarbalikkan ayat-ayat. Dari ayat-ayatnya itu di kias yang tidak sesuai dengan syarat-syaratnya kias. Contoh misalkan dalam bab riba. Dalam bab riba itu ada kalimat adhafan mudhafa. Itu yang riba, yang rentenir dihukumi haram itu kalau berlipat-lipat. Kalau sejuta kembali sejuta setengah itu enggak apa-apa. Kalau satu juta kembali tiga juta itu yang adhafan mudhafa. Ini termasuk tafsir birra'i itu. Neraka tempatnya. Dan ini dampak dari ketidakpatuhan, ketidaktaatan ketika di pondok. Dan juga banyak santri-santri ketika pondok tidak pernah juara, tidak pernah kelihatan, tapi mereka itu sangat taat, sangat patuh. Tidak hanya taat dan patuh, bahkan takzim, menghormat, mulai dari pengurus, ketua kamar, kepala daerah, keamanan. Sebab mereka tidak melihat ketua kamarnya, tidak melihat orang yang bernama keamanan, tapi melihat itu adalah wakil pengasuh, wakil guru itu. Maka tidak berani, tetap takzim, tetap menghormat. Nah, ini yang dimaksud dalam makalah, kalau ingin ilmunya manfaat dan barokah, maka harus taat. Ini konsep kedua. Konsep yang ketiga, kalau ingin tinggi derajatnya harus siap dirinya bangun pada malam hari. Jadi sering bangun malam dengan tahajud, dengan sholat hajat, dengan sholat witir, kemudian mutala'ah kitab, mengaji Quran dan sebagainya. Nah, ini yang membuat derajatnya tinggi. Banyak juga orang ilmunya banyak tapi tidak wibawa, tidak punya pangkat, tidak punya harisma. Jadi berarti tidak punya derajat, hanya sebagai orang alim saja. Tapi bukan alim yang wibawa. Jadi kewibawaan itu bisa dilalui melalui mujahadah lewat bangun malam. Seperti dalam konsep ta'lim muta'alim, biqadril
lituktasabul ma'ali faman talabal ula sahirul layali. Dengan sekedar kepayahan, maka akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Siapapun orang, apa itu anak kiai, anak orang biasa, atau anaknya orang yang tidak bernilai, anak rakyat jelata, tapi mengamalkan ini, siapapun orang yang mencari kedudukan yang tinggi, maka sahirul layali, telah bangun di beberapa malam. Jadi kalimatnya bukan sahirul layli, tapi pakai jamak, sahirul layali. Nah ini, jadi kalau ingin pangkatnya tinggi, baik pangkat keilmuannya, pangkat harga dirinya, pangkat apapun yang ia milik, yang Allah berikan padanya, maka itu konsepnya bangun malam. Kemudian yang keempat, kalau ingin ucapannya itu manjur, baik ketika berdoa atau ketika bicara dengan orang lain, sehingga orangnya sangat respon, sangat memperhatikan, dan bahkan mengamalkan apa yang ia perintahkan, menjauhi apa yang ia larang. Ini konsepnya adalah harus rajin berpuasa. Jadi puasa inilah yang bisa menyebabkan orang manjur. Jadi puasa itu bisa membuat orang sekali angkat tangannya berdoa, langsung Allah kabulkan. Nah, empat konsep kalau dimiliki oleh santri-santri yang mondok di pesantren, maka akan dapat diraih. Lebih-lebih ada sebuah hadis, man arada ayah fadul uluma fa'alaihi ayyulazima khamsa hisal. Siapa yang ingin menguasai ilmu-ilmunya Allah yang banyak, maka harus menekuni lima perkara. Al-awwal dawamul wudu. Yang pertama, selalu dalam keadaan suci, selalu punya wudu. Batal wudu. Alhamdulillah kita di Sumber Bunga itu tidak sangat susah kalau wudu. Kalau kita bandingkan di pondok-pondok yang lain atau di rumah kita masing-masing, jauh Sumber Bunga itu ada nilai plusnya, sungainya itu membuat santri baru itu kerasa. Sungainya jernih, kena langsung dari sumber itu, dari gunung yang di selatan. Sampai wali-wali muridnya itu juga kerasan, kadang-kadang bermalam seminggu, tidak ingin pulang, karena di rumahnya nggak ada air. Gitu. Nah ini, ini dawamul wudu yang ada perintah langsung dari junjungan Nabi, sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, dum alat toharoh, iwasa alaika rizku. Abu Hurairah, hendaklah kamu selalu keadaan suci, selalu punya wudu. Batal wudu. Iwasa alaika rizku, maka rizkimu akan diluaskan. Rizki ilmu, rizki pemahaman, rizki cepat hafal, rizki ketenangan jiwa, rizki apapun. Bab rizki itu kullu ma yutana'am. Definisi rizki itu kullu ma yutana'am walau kana haraman. Apapun yang membuat lezat nikmat itu rezeki. Punya ilmu, rezeki. Mudah memahami ilmu, rezeki. Tenangnya jiwa, rezeki. Berzina pun juga rezeki. Karena kullu ma yutana'am. Tapi yang dimaksud Nabi ini rezeki yang halal. Ilmu yang manfaat, pemahaman yang bagus, pola pikirnya yang sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Karena tidak sedikit orang pinter, tapi justru kepandaiannya digunakan yang bukan-bukan. Banyak menafsir ayat hadis yang tidak sesuai dengan ilmu tafsirnya, ilmu mustalah hadisnya. Apalagi sekarang yang viral di salah satu pesantren, ajarannya sangat-sangat tidak hanya menyimpang, bahkan sesat dan menyesatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, wasani salatul laili wal rakaatain. Istiqomah salat di malam hari walaupun cuma 2 rakaat.
karena masih baru belajar, santri baru, baru belajar, tidak pernah bangun malam di rumahnya. Maka walaupun berat, itu tetap bangun. Bangun salat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Makanya kalau ingin cepat bangun, ini konsep dari ketika bangun tidur, mau tidur punya wudu, bangun tidur jangan mencari kopi, jangan mencari rokok, jangan mencari yang lain, maka langsung bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang tidur diikat 3 oleh setan. Ketika baca ini bangun tidur langsung lepas 1. Segera dipaksa ambil wudu. Ambil wudu. Setelah wudu maka ikatnya 2 lepas. Lalu sholat 2 rakaat, maka 3 ikat lepas semua. Maka setelah sholat, insya Allah semangat baca Quran di tengah malam, belajar walaupun sebentar. Ini konsep yang kedua. Kalau ingin menguasai ilmu-ilmunya Allah. Wa thalitha as-siwaku ala kulli hal. Bersiwak dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang baik-baik. Mau baca Quran, siwak. Mau sholat, pakai siwak. Mau belajar, pakai siwak. Mau apapun, bahkan ibarat orang mau produksi anak yang ingin punya anak yang soleh-soleha, mau hubungan intim dengan suami istrinya, pakai siwak. Jadi kamu kalau pulang ke rumah, kalau punya istri yang pakai siwak itu udah. Konsep siwak itu bisa anaknya hafal ilmu yang banyak. Warabi'ah yang keempat, ayyakula liyataqawwiya alal ibadah. Setiap makan, makan nasi, makan apapun, diniatkan agar kuat melaksanakan ibadah. Saya makan agar mutola'ah tenang. Saya makan agar bisa bangun malam. Saya makan agar sekolah tidak lapar. Nah ini niatnya. Al-Khamisah yang terakhir, taqwallah fisirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah baik di waktu sendirian maupun di waktu banyak orang. Ini yang paling berat, yang kelima. Takwa yang sebenarnya takwa. Nah Nabi itu mengatakan at-taqwa hauna. Takwa itu di sini, bukan di mulut. Enggak takwa. Saya takwa bukan itu. Takwa bukan di baju. Saya pakai baju takwa bukan. Tapi takwa itu di hati. Makanya Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah pada Allah. Takutlah kamu pada Allah dimanapun Anda berada. Takut pada Allah, takut pada ancamannya. Takut kepada siksaannya. Takut kepada murkanya. Takut kepada berpalingnya Allah dari dirinya. Itu pengertian daripada takwa. Termasuk takut kepada nerakanya Allah. Nah insya Allah kalau 5 konsep diamalkan oleh siapapun orang, maka akan diberi oleh Allah ilmu-ilmu yang banyak, akan mudah menghafalkan dan menguasai ilmu-ilmu itu. Oleh karenanya pada anak-anakku sekalian, mari kita kalau ketika mau berangkat dari rumah niatnya masih belum tepat, niatlah dikokokkan oleh detik ini niat. Niat nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Saya niat mencari ilmu untuk meninggikan kalimat Allah, itu agama Islam. Sebab orang semuanya itu tergantung niat. Niatnya benar, hasilnya bagus. Niatnya salah, maka hasilnya juga tidak bagus itu. Makanya dalam ta'limul muta'alim dijelaskan, niat yang orang mencari ilmu itu, 1, niat mencari ridho Allah. Ini yang paling pokok, yang pertama. Niat mencari ridho Allah. Kalau Allah ridho, kalau Allah meristui, maka akan turun banyak rahmatnya, banyak barokah-barokahnya. Karena ridho ditaruh bagian depan. Yang kedua, niat mensyukuri nikmat sehat. Jasmani, sehat rohani. Sehatnya akal, digunakan untuk menuntut ilmu. Ini niat yang bagus, yang kedua. Yang ketiga, niat menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Saya orang bodoh,
mencari ilmu agar kebodohan saya hilang. Kalau sudah saya kebodohan hilang diganti dengan ilmu pengetahuan, setelah saya jadi orang yang alim, akan saya ajarkan pada orang-orang lain yang bodoh. Jadi niat menghilangkan kebodohan diri dan kebodohan orang-orang lain. Kemudian niat yang berikutnya, yang keempat, niat untuk meninggikan dan memperkuat agama Islam. Sebab Islam tidak akan jaya tanpa disertai dengan ilmu pengetahuan. Kalau penggerak-penggerak agama Islam orangnya tidak berilmu, maka cara menggerakkan dan meninggikan agama pakai nafsunya, pakai akalnya, bukan memakai petunjuk-petunjuk Quran, bukan memakai petunjuk-petunjuk baginda Rasul Nabi Muhammad. Niat yang terakhir adalah niat agar kelak di akhirat mendapat sambutan yang baik dari Allah dan dari Rasulnya. Ini insya Allah konsep-konsep kalau ingin jadi orang santri, santri yang ilmunya bermanfaat dan barokah dan pulang ke masyarakat, maka sangat diharapkan oleh pendahulu-pendahulu kita akan jadi penerus perjuangannya para kiai, perjuangannya para ustadz, perjuangannya para aulia, para ulama, lebih-lebih perjuangannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini sekilas konsep untuk murid-murid baru, santri-santri baru, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.